Seoul. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة حسبنا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف situ ini kita pernah menyatakan i'tikaf bermula makna i'tikaf ialah luwatan pada luah berhenti dan menahani diri itu asal makna luah pada bahasa dan melazimkan atas suatu jikalau ada ia kejahatan sekalipun itu asal makna dan makna pada syarak yang ini dikendaki makna syaraan pada syarak iaitu berhenti dalam masjid dengan kasad kurbah kasad mendampingkan diri kepada Ta'ala itu makna kurbah daripada orang Islam mana orang kafir tak ada i'tikaf boleh ini adalah amalan yang perlu kepada niat ya kalau kafir al-kafir laisa min ahli niat kita dua tu ada babul amal satu dia panggil babu turuk kalau babul amal kena niat innamal a'mal tu Nabi kata innamal a'malu bin niat sungguhnya sah amalan dengan niat maka kalau dia amal kalau tak masuk dalam babul amal dia tak payah niat ya contoh dalam babu turuk atau babul izalah bab menghilangkan najis ya maka tak perlu niat termasuk dalam babu dibab bab samak samak iaitulah kulit bangkai yang lain daripada anjing dan babi dan keturunan dia lain apa makna bangkai binatang yang mati tanpa sembelihan syarak binatang haiwan makul yang boleh dimakan lembu kerbau kambing tapi mati dia tidak dengan sembelihan syarak dia langgar lembu mati kulit dia boleh ambil boleh ada jalan kegunaan dia kita ambil kulit dia maka dia samak ya ah maka samak tu dia tak masuk dalam bab amal dia masuk dalam babul izalah atau babu turuk bila tak masuk dalam bab amal bermakna buat dia tak payah pakai niat maka dia tak pakai niat orang kafir buat sah dah sah ya kulit-kulit yang orang kafir buat tu lain daripada kulit tiga bintang lah tu kulit tiga bintang tu kulit babi tak boleh pakai ya jadi makna dia sama maka hukum dia adalah sah kegunaan dia tadi ya kegunaan dia adalah sah boleh dia pakai berkalan tanya kulit-kulit yang dia buat tu dia proses tu hukum boleh pakai tak ya hukum dia boleh pakai kasut kulit semua selain daripada kulit binatang yang maklum lah anjing dan babi dan keturunan dia habis dia orang sama tu kulit ulau kulit apa boleh boleh sebab apa jawapan dia sebab sama dia tidak masuk dalam bab aman dia masuk dalam babun izalah atau babu turuk maka tak masuk amal dia tak perlu pada niat ya dan di antara yang dimasukkan dalam bab izalah ialah mandi mayat dia tak masuk dalam bab aman tapi dia masuk dalam bab izalah maka oleh kerana itu kalau orang tadi sikapi mandi dia kan orang kafir itu ada dia ikut pengajian Islam ambil sampai master dapat tuan syariah wah dahsyat tapi tak masuk Islam lagi kawan dia tadi meninggal diri mandi kan apa hukum sah tapi dia nak semayang tak sah sebab apa sebab semayang perlu pada ni niat dia amal ya bila amal dia perlu pada niat maka kaedah kita al kafir laisa min ahlinya orang kafir dia bukan ahlinya mana niat orang kafir tidak diiktiraf oleh syarak jadi amalan yang perlu niat dia tak boleh buat ya kecuali dia masuk Islam dia ada dua bagi tu ha, jadi maknanya i'tikaf amalah amal sebab dia kena i'tikaf saja aku tawaitul i'tikaf kena niat jadi kalau itu orang kafir dia tak boleh tak sah sebab dia kait sini itulah orang yang Islam tengok tu berhenti dan menahani diri daripada nazir maka pada syarak dipanggil apa tadi masjid kasat kurbah daripada orang Islam
yang syarat dia mumayyiz, ya, yang boleh membezakan walaupun dia belum sampai umur tapi dia sudah peringkat tamyiz 10 tahun ke misalan, dia dia tahu benda baik benda buruk. Kalau tidak kan tak tamyiz kan habis dalam masjid budak, ah ya, macam-macam hal. Sebab tu budak-budak kalau pergi majlis majlis mana pun anak kecil kena kawal lah, ya. Jangan dibising, jangan dibuat kena sengah-sengah tu. Mak bapak ni terlampau lembut, lebih lembut ikut dadau ni. Anak masuk suar, keluar suar, kaki tak masuk kotor, hangat je, berlempang je. Di tempat semayang kau boleh kau najis buat, takkan kau bahaya. Haram hukum dia macam tu. Kalau dia tahu anak dia tu dibawa, dia tak jaga, haram hukum dia. Sebab apa? Mencemarkan masjid, mencemarkan musalla tempat semayang. Bawa tak ada masalah, jagalah. Jangan tak jaga, ni biar. Ada setengah tu anak kecil semayang, orang semayang dia langkah kepala orang, dia pijak in, wah jauh. Kena melepuk anak kan, dia melarung pula kan. Tajang bawa anak, anak bawa anak jaga, orang tak marah bawa anak, jaga baik kan. Jaga tu tak ada masalah. Ini dia biar, kena anak dia, dia biar, dia berhati. Oh, padahal bebal mak. Ya, habis tu. Mana tadi? Ha, kemudian Islam kena memayiz, lagi pula akil, lagi suci. Ha. Saya kena sekali internet satu surau kan, lepas kuliah kan, buat jamuan kan, makan lagi minum air sikit kuih. Satu anak dia orang ni kecil tu, dia lari syuk, dia sambar kuih syuk. Ui, orang kata macam lang singkap ni. Orang tu perkanyak tau, itu anak tak berajar ni. Apa tak kena ajar anak. Orang dulu ajar anak dengan apa tuan? Ha? Dengan ekor mata. Orang dulu ajar anak dia jeling je anak, anak tak bunyi lah. Orang tetamu datang kau jangan melintas. Balik kan melintas je, dia penyap dengan hutang betul. Ha, lain kali budak tu kalau nampak dia jeling tak bunyi kan? Ini bapak lembik macam kuih dadau. Tak kuih dadau. Dia jeli anak, anak kata nak apa? Bapak dia buat apa? Dia sama balik. Tu bapak bebal ngil. Tadi anak bini tolol ni bapak bebal. Ha, jangan jadi bapak bebal bini tolol. Faham? Duduk majlis orang kena jaga. Kalau orang tua je bagi dua datang, tu hormat. Ya. Kena jaga kan ni. Anak jagalah. Kita ada anak jagalah kan. Ni biar anak kata serabut pala. Kan? Orang dulu jangan kan, kalau orang tetamu datang ni udang-udang kau jangan melintas. Kau melintas balik benda penyap anggotan. Sekali dia kena cukup lah, lain kali tak wani lah. Ini dia kata, jangan le, jangan lama. Geram aku tengok. Wampuk kepala tu. Geram kan. Kita ada satu orang musim gaya tu. Dia datang buat anak satu band. Satu band, anak dia kat 10 orang. Buka je band, buh, dia masuk rumah. Pasu terbalik apa terbalik sampai orang kata, bila dia nak pergi gaya sama orang kan, dia call dia, orang kata tak ada rumah. Lu kan jangan ada dia nak jangan ni rumah kata betul betul. Sakit hati tengok kan, pandai jaga anak kan. Ha, ada satu kalau anak dia ikut orang apa, satu orang tekan satu surau tu tengok anak dia buat tiga orang, anak dia letak situ sampai balik tak bergerak. Oh tu baik betul. Jadi mak bapak dia slow kan, dia letak anak tak bergerak, anak dia duduk sampai habis, habis kuliah tu. Oh bagus betul ni, 20 orang tak apa senyap dia tak musik orang ini huya huya. Aduh, ajar udara penyap sekali anggotan ya, tercubit dia biar dia takut. Kali kita jeling buat orang dulu ngajar anak dengan ekor mata, main ke mata dia jeling ya, anak takut lah. Ha, dan tu ajar anak, jangan pandai beranak tak ajar anak. Lagi pula akil, sebab dia kait sini mumayyiz, mana tahu beza kan. Lagi pula akil, berakal, ya. Mana iktikaf? Bawa orang tak wakaf, orang gila masjid habis kan. Ya, dia kencing dalam masjid, dia buat pasal gila. Lagi pula suci daripada janabah, jangan dihadap sah. Bawa hadap sah dia tak dibenarkan duduk kadar tumak ninah. Dia boleh melintas ni dan awabirus sabil ni. Orang hit, orang nipas, ya, lagi tiada ia mabuk. Ha, tu. Jadi orang yang berhadap sah sama ada nifas, hit, ya, maka dia tidak dibenarkan duduk dalam masjid kadar tumak ninah. Tahu kadar tumak ninah? Subhanallah, kadar tu dia. Kalau boleh abirus sabil, dia melintas je. Masuk pintu ni, keluar pintu sana, tidak apa. Ya, jangan dia duduk tak boleh. Itu yang dibuat syarat apa nama tu, kiasan oleh Ibnu Atha dalam hikam dia kan, kaifa yadkhulul hadratullah
wa huwa lam yatatakhar min janabati ghafalatih. Macam mana kau nak masuk hadrat Tuhan sedangkan kau tak bersuci daripada janabah kelalaian? Ini janabah batin. Janabah zahir tu ada besar, junub, hid, itu hadas batin. Ya ada zahir. Kalau hadas batin apa? Ghaflah, lalai. Orang lalai sama standard dengan orang hadas besar. Maksudnya kalau orang hadas besar tak boleh duduk dalam masjid, maka orang yang lalai hati tak ingat Tuhan, dia tak boleh masuk hadrati kudsi. Ya ataupun masjid hadrah dipanggil istilah sufi. Sebab kita sentiasa zikir jangan putus. Dengan kasat kurbah tadi ya, maka dia kena suci daripada janabah, haid, nifas semua tu. Lagi pula tidak ia mabuk, ya, lagi menahani ia akan dirinya. Jangan dia mabuk, dia mabuk masjid habis entah ni. Kena cakap tu seorang lah, pening kepala orang. Dengan keinginan farad serta ingin dan tahu akan haramnya habis tu. Itu syarat-syarat untuk i'tikaf. Bermula i'tikaf itu sunnatun muakkadatun. Hukum ni apa? Sunat yang kuat dituntut. Tetapi apabila dinazarkan jadi fardu. Ya, dia pun niat lillah alayya an a'takifah in wajadtu kaza wa kaza. Ya, wajib ataku i'tikaf sekiranya aku dapat ajak sekian-sekian. Maka dia bertukar wajib. Itu wajib arif. Wajib dengan sebab dia sendiri mewajib kata dia, dia dapat satu hajat dia tadi, maka dia nak i'tikaf jalan ni. Dan itulah daripada segala syariat anbiya yang dahulu-dahulu. Bukan sekadar syariat Nabi besar kita Muhammad SAW, dulu pun dah ada syariat i'tikaf ni. Dan dalil yang mensabitkan Quran dan hadis dan ijma'. Dalil sabit i'tikaf ni dalil Quran, hadis yang sahih dan juga ijma' segala ulama, sekian imam, mana imam-imam mazhab. Adapun Quran itu firman Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dilapas akifun itu maknanya i'tikaf. Jangan kamu jima mana dengan isteri kamu padahal kamu i'tikaf dalam masjid. Maknanya disebut lapas i'tikaf. Dan ada pun hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf ia pada 10 yang pertama daripada bulan Ramadan. Ya, kemudian maka 10 yang pertengahan, kemudian maka 10 akhir. Jadi 10 habis 30 hari itu. Dan sentiasalah ia mengekali dia hingga wafat. Maknanya amalan i'tikaf dalam Ramadan ini para pengikut Islam sampai akhir umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka i'tikaf sekalian isteri baginda sallallahu alaihi wasallam kemudiannya. Dan lagi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 daripada bulan Ramadan. Dan pada suatu riwayat pada 10 pertama daripadanya, dan tiada tertentu i'tikaf itu pada satu masa, hanya adalah sunat pada tiap-tiap waktu. Bila-bila masa boleh i'tikaf, ya, di dalam bulan Ramadan dan lainnya. Tetapi i'tikaf dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu terafdal. Apa makna afdal? Aksaru sawaban, mana lebih banyak nisbah pahala. Itu makna afdal. Pada yang lain daripada yang inilah, 10 akhir lebih besar. Sebab kerana Nabi SAW adalah sentiasa mengekali atas i'tikaf di dalam masa itu hingga sampai kepada wafat baginda SAW. Kemudian kata ulama, hikmat yang demikian itu kerana menentuti Lailatul Qadar. Ya, sebab Lailatul Qadar yang kuat mahu mengatakan akhir, 10 akhir. Malam bila itu berpindah-pindah. Ada kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama, ya, akan datang dia. Yang tentu keadaan daripada 10 yang akhir daripada Ramadan, dan tiada berpindah ia daripadanya kepada yang lain. Tetapi tiada tertentu daripada satu malam. 10 akhir tu dia dalam tetap pindah, tapi dalam 10 tu tak tentu mana-mana. Ya. Hanya adalah yang berpindah-pindah tu satu malam kepada malam yang lain, dan terlebih diharap daripadanya ialah malam yang gasal. Malam gak tu, gasal mana malam yang ganjil. Ya. 21, 23 sampai akhir 29. Dan adalah Imam Asy-Syafi'i kita radhiyallahu an cenderung ia kepada bahawa Lailatul Qadar itu iaitu yang ke-21. Imam Syafi'i kita lebih menekankan malam 21. Atau ke-23. Kerana sabda Rasulullah SAW diperlihatkan Allah Ta'ala akan dia tu kadar pada malam yang gasal daripada 10 yang akhir. Tapi Imam Syafi'i lebih cenderung ke arah tu, 21 dengan 23.
Ada fadilat Lailatul Qadar tersebut dalam Al-Quran dan hadis yang telah terdahulu kenyataannya. Dan alamatnya doa yang sunat dibaca pada malam itu ialah dari dalam akhir pasal segala sunat yang dikerjakan dalam puasa ini. Jadi kaedah kalau malam pertama tu hari berpuasa, malam kedua dia itu kadar biasa begitu. Ya, malam kedua, ketiga tu ada kaedah belakang sebut nanti. Walhasil lebih selamat 10 malam semua jaga lebih senang. Ya, dia masuklah tu. Kemudian syahdan adalah rukun i'tikaf tu empat perkara. Pertama, mu'takif. Apa mu'takifun? Mu'takif mana orang yang mengerjakan. Kena ada orang lah. Takkan patung lah kan. Tuan ni. Mengerjakan i'tikaf. Orang. Yang kedua, ya, tempat dia. Mu'takif fih. Mu'takifun fihi. I'tikaf dan dia. Dan tempat i'tikaf tu. Mana masjid. Dan yang ketiga ialah lubs. Dia telah berhenti. Ya, dia tak boleh i'tikaf sama berjalan. Berjalan tu tak. Dia kena berhenti. Sekurang-kurang kadar tempat ni lah. Dan keempat ialah niyatun niat. Maka tiap-tiap satu daripada segala rukun yang empat itu berkendak kepada syarat. Adapun syarat orang yang i'tikaf tu empat dipecah. Empat tadi dipecah syarat lagi kan. Pertama naklah ia Islam. Sebab ibadat ni perlu pada niat. Maka tidak sah i'tikaf daripada kafir kerana setengah daripada rukun i'tikaf ialah niat. Ha, tengok tu. Dan kafir itu tidak ia daripada ahlun niat. Ha, tu. Al-kafir laisa min ahli niat. Orang kafir itu bukan ahli niat. Mana niat dia tidak diiktiraf oleh syarak. Satu. Keduanya hendaklah ada ia akil. Mana orang yang berakal. Maka tidak sah i'tikaf daripada yang gila. Dan yang pitam. Ya. Dan yang mabuk. Maka tetapi sah i'tikaf daripada yang mumayyiz. Mana yang dapat membezakan. Ya, benda cerdik. Dan sahaya boleh. Perempuan boleh. Tetapi makruh i'tikaf bagi perempuan yang muda, yang elok parasnya. Ya, orang bunuh muda, itu keelok jaga. Maknanya elok makruh tu. Elok tak ayam i'tikaf dengan i'tikaf kau. Buat rumah, buat ibadat rumah je lah. Ketiga, hendaklah ada ia suci daripada hid dan nifas. Keempat, hendaklah ada ia suci daripada janabah, mana hadas besar. Maka tiadalah sah i'tikaf daripada yang haid dan yang nifas. Kalau dia haid dan nifas nikah, bahkan haram hukum dia. Dan yang junub, kerana apa tak ada? Kerana haram sekalian mereka itu berhenti di dalam masjid. Ada pun tempat i'tikaf ni disyaratkan bahawa adalah ia masjid. Kerana Nabi SAW dan sekalian isterinya dan sahabatnya tiada i'tikaf mereka melainkan dalam masjid. Maka tiada lasa i'tikaf melainkan dalam masjid atau di dalam serambinya, serambi masjid yang dibilangkan daripada masjid lah. Atau di dalam anjungnya atau di atas atapnya atas. Selama nama masjid boleh. Sama ada masjid itu jami' atau bukan jami'. Mana jami' mana masjid yang dibuat Jumaat lah ya. Ha, tu. Kalau tidak masjid banyak kan masjid. Sebab masjid jadi dengan niat. Ada tempat saya belajar di Danau Toba nama dia. Danau Toba. Itu Danau Toba kan? Hah? Kan? England. Danau Toba kat Kelantan. Dan biasa habis tamat pengajian, pondok, kita sambung buat khatam kitab. Satu ustaz kita di Pasimah duduk. Di Danau Toba kan tempat kampung di pendalaman tu. Tanah bumi merah. Ya? Yeah? Jadi dalam tempat kita belajar tu madrasah. Jadi orang nak i'tikaf nak pergi masjid tu jauh. Kan? Jadi surau madrasah tu sekampung pakat niat. Sama niat kan apa? Setengah ke depan kita niat masjid. Setengah belakang kita niat madrasah surau je. Ha, boleh. Jadi ketika tu kalau dia nak i'tikaf pergi ke depan. Kalau dia nak gulung pokok daun pergi belakang. Yang kampung tu kan dia buk daun dia gulung macam-macam. Jadi maknanya apa? Ha, dia nak sembahyang pergi ke depan. Eh? Ha, tu boleh. Ha, dia nak pergi masjid luar tu jauh. 20 batu jauh. Memang jauh sangat dalam pendalaman. Ya. Eh? Ha, dia buat gitu boleh. Dia sepakat ramai-ramai kita niatkan setengah bangunan surau ni setengah tu kita niatkan masjid. Mana boleh dia i'tikaf. Dia jadi dengan niat. Tapi bukan jami'. Masjid tu ada buat Jumaat kan. Tetapi i'tikaf dalam masjid jami' itu terlebih afdal, terlebih utama. Dia ada tuan guru saya cerita di Mekah kan. Orang kaya-kaya tu dia buat masjid dalam rumah apa dia. Buat masjid tak kawasan khas tu dia niat ke masjid. Dia niat i'tikaf boleh lah.
Aku dah niat i'tikad jadi masjid berbila kata ni. Tetapi i'tikad dalam masjid jami' terlebih utama, masjid yang buat Jumaat. Sebab kalau orang i'tikad kan tak payah keluar lagi dah niat Jumaat kan. Daripada masjid yang bukan jami'. Kerana apa? Banyak jamaah dalamnya. Supaya raih kebiasaan. Dan lagi supaya tiada berkenak kepada keluar daripadanya kerana semayang Jumaat. Jadi masjid jami' buat Jumaat, jadi kan i'tikad tak payah keluar terus ni. Supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan i'tikaf dalam masjid jami', ada sengaja pendapat ulama. Mereka ada fikah kata khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada masalah khilaf, ulama ni kata wajib, dalam mazhab kita tak wajib. Jadi disunatkan. Meraikan tu pun hukum dia mustahab, disunatkan. Dan disyaratkan pada masjid tempat i'tikaf itu bahawa tiada ada buminya itu, ya, itulah muhtarikah. Adapun jika ada bumi itu muhtakirah, muhtakirah saja, maka tiada sah i'tikaf dalam, melainkan jika diperbuat di atas bumi itu dipanggil apa tu, pangkung ataupun bina di atas bumi, ya, iaitu bina ataupun batu, kemudian maka diwakafkan di atas masjid, maka sah i'tikaf dalamnya. Ada pun berhenti dalam masjid, maka disyaratkan bahawa ada lagi lebih dari kadar tumak ninah di dalam sembahyang, sama ada maknanya diam anggotanya atau berulang-ulang. Maksudnya diam dia duduk ataupun dia berpusing dalam kadar tu lebih tumak ninah, maka hukum dia boleh i'tikaf. Sebab tu kalau orang duduk dalam keadaan tak boleh, dia melintas dia tak boleh duduk kadar tu, ya. Dan sama ada ia puasa di bulan puasa i'tikaf atau di berbuka mantap puasa, maka tiada memadai berhenti sekadar tumak ninah sembahyang atau kurang daripadanya, ya. Kalau tak orang tempat tak tu tak lah, tak lagi habis, tak dipanggil i'tikaf. Dan demikian lagi tiada memadai lalu ila akhir wallahu a'lam.